kan ujiannya lumayan mungkin membangun itu sarana-sarana untuk memakmurkan agama Allah. Itu bagaimana berkali-kali di penjara. Ya maka saya melihat Habib terharu. Bagaimana anak berkali-kali keluar masuk penjara. Iya. Untuk agama, untuk umat, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia. Anak menyuarakan kebenaran. Padahal anak tahu risiko paling kecil di penjara. Tapi tetap anak lakukan. Lihat contoh gitu. Begitu tantangannya berat gitu. Tapi alhamdulillah. Kalau seberat apapun tantangan, rintangan, kalau antum punya hati bersih, niat suci, niat karena Allah, semua bakal dipermudah, antum bisa lalui. Bisa menyelamatkan seseorang, harta itu tidak bisa menyelamatkan, baik menyelamatkan ketika datangnya kematian, baik menyelamatkan ketika dalam kubur, baik yaumul ba'ts hari kebangkitan, yaumul hisab hari perhitungan, yaumul mizan hari pertimbangan, yaumul mahsyar hari mahsyar, padang mahsyar suratu mustaqim. Harta tidak bisa menyelamatkan dalam waktu-waktu tersebut, tempat-tempat tersebut, karena tersebut tidak ada harta yang bisa menyelamatkan, illa kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah.
saya suka gini-gini begini, saya kan belum pasang handphone. Sekolah juga sampai SD, SMP, Mas Lantan udah bersuruh orang tua sekolah agama kabur dan kabur lagi nggak tamat. Tapi oleh saya sudah dipilih oleh Allah, diberi keamanan rezeki. Kalau sudah beres pengajian, bagaimana caranya? Dari orang bodoh. Saya sekarang suka bingung, siapa yang akan menguruskan? Yani, lebih baik orang yang kurang pemahaman agamanya, tetapi dia ikhlas, tujuannya lurus untuk memelihara anak-anak yatim, membantu anak-anak yatim dengan membuka pondok pesantren, walaupun dia kurang dalam ilmu agama, daripada banyak umumnya orang sekarang ini kebanyakan ustadz kiai yang faham agama buka pesantren aitam anak-anak yatim, tetapi hanya dijadikan kedok, hanya dijadikan bungkus luar saja, sehingga banyak orang-orang nyumbang tetapi tujuannya perutnya. Orang-orang yang seperti itu nilainya di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perut. Kurang agama. Antum musuh lebih baik yang penting dengan niat yang bagus tadi. Mendoanya dikuatkan ketika ujian godaan. Pasti nggak mungkin nggak ada ujian. Iya. Kalau nggak ada ujian ada cobaannya, bukan berbahaya kuatnya, bukan ridwan. Orang melakukan hal dosa aja di ada ujiannya, ada rintangannya. Apalagi orang berbuat baik. Orang yang mau mendapatkan, orang yang ingin mendapatkan kemurkaan Allah, dia banyak ujiannya, banyak cobaannya. Apalagi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah. Orang yang pengen berjalan ke arah neraka dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat, mungkarat, walalat, sayyat, dia ada ujiannya, ada cobaannya dalam urusan-urusan dunia. Contoh kayak orang-orang nyolong, dengan dia ada ujiannya dulu apa, ntar motor yang dicolongnya mogok lah, apalah. Orang-orang yang narkoba, dia mau transaksi apa, atau minuman keras atau segala macam, itu ada ujiannya, ada cobaannya harus dia lalui. Itu untuk menuju ke neraka, apalagi mau menuju ke surga. Iya. Kan begitu mafhumnya, pemahamannya seperti itu. Ya nih, kalau ada orang yang menghina, mencaci, memaki, mengucilkan, apa itu, Pak Haji, buka pesantren, gak ada besok agama, buka pesantrennya, mereka kan gak tahu niat dan tujuannya antum. Jangan jadikan mereka-mereka itu air yang menyurutkan, air yang memadamkan api semangat. Tapi mereka-mereka itu jadikan mereka sebagai api yang menambah semangat untuk memadamkan membangun makasah di makasah sudah ini alhamdulillah kita dari makasah membangun pesantren terus dimudahkan bagus sudah nggak apa-apa. Di Bali ujiannya lumayan, mungkin membangun itu sarana-sarana untuk memakmurkan agama Allah. Bagaimana? Berkali-kali di penjara. Ya, maka saya melihat Habib
terhampar. Bagaimana anak berkali-kali keluar masuk penjara? Iya. Untuk agama, untuk umat, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia. Anak menyuarakan kebenaran. Padahal anak tahu risiko paling kecil di penjara. Iya. Tapi tetap anak lakukan. Iya. Iya, contoh. Begitu tentang enak berat gitu. Tapi alhamdulillah. Kalau seberat apapun tantangan, rintangan, iya. Kalau antum punya hati bersih, niat suci, niat karena Allah, semua bakal dipermudah, antum bisa lalui. Tapi kalau antum punya niat gak benar, walaupun gak ada rintangan, gak ada cobaan, pasti bakal dipersulit sama Allah. Nah, bukti keridhaan Allah melalui Allah kasih ujian, Allah kasih tantangan, Allah kasih cobaan. Allah mau lihat orang kayak gimana sih? Kuatnya dia ketika diberi ujian, kuatnya dia ketika diberi cobaan. Allah mau menguji bagaimana keikhlasannya, bagaimana ketulusannya, bagaimana tekadnya. Kalau ada ujian, nggak berarti nggak Allah nggak belum seseorang yang ingin berbuat baik. Siapapun dia, ketika di dalam kebaikan itu tidak ada ujian, tidak ada cobaan, maka perlu dipertanyakan, apakah amal kebaikan atau ibadahnya itu diridhoi atau tidak oleh Allah? Perlu dipertanyakan. Istri berapa? Nambah. Sukseskan dua. Pak Haji nambah istri. Kan lebih semangat. Baru satu baru. Baru anak lima. Kemarin anak saya berangkat ke apa? Ke negeri Yaman. Oh, kalau mau. 6 bulan ada ujian di sana. Di begal di sana. Sampai diantarkan oleh Syekh dari Yaman. Minta diantarkan ke Indonesia. Saya dua kali ujian. Baru kelas S, 1 SMA mau ke sana, jadi bagus. Ada tantangan, jadi pulang lagi cuma 6 bulan, kontraknya 2 tahun dengan Habib Arya Jenal, sekarang ngajinya Habib Alkab, Bib. Apa? Alkab, Jenal Abidin Alkab. Oh, sekarang dititipan di sana aja. Bagus. Bagus. Terlepas dari sana.